Assalamualaikum geng. Apa khabar, kita bertemu lagi dalam video kali ini. Aku hari ni ni dengan Gigi KTM. Dia menunggang anak kajak T-Max. T-Max V3 tak salah aku. Version 2011, 2013 kot. Sebenarnya apa yang aku nak ceritakan hari ni tak ada kaitan pun dengan motor tu. aku nak bercerita, nak berkongsi dengan korang lah. Jenis aku untuk mendapatkan lesen B full, untuk mengatakan korang lah, dalam beberapa hari lepas lah, aku dah lulus ujian JPJ untuk mendapat lesen B full. Of course lah, dia ada jenis dia lah. Jenis dia tak panjang dan tak pendek jugalah. Jenis dia bermula pada bulan 5 tu hari. Tak salah aku dalam pertengahan bulan 5, aku decided untuk pergi ke SKEM, sekolah memandu, salah satu sekolah memandu yang terletak di Jalan Gombak Lama, menghala ke Genting Sempah lah. Dia kalau ikutkan SKEM ni terletak dekat bersebelahan atau berdekatan dengan hospital yang asli. Memang agak jauh ke dalam sikit lah, nak dikomparekan dengan sekolah-sekolah memandu lain. Tapi sebab ramai juga yang aku difahamkan, ramai jugalah yang suka pergi ke KKB Pisami untuk belajar memandu di sana atau mendapatkan lesen dia orang kat sana lah, which is bagi aku lebih jauh lah, memang lebih murah. Cuma dekat SKEM ni sebenarnya adalah dia punya harga dia apa semua, yang kemudian nanti aku apa, yang mana yang aku akan kongsikan dengan korang sekejap lagi. Kak Syah kan, Kak Syah jenis dia aku daftar pada bulan 5, bulan 6 tak ada apa-apa, bulan 7 iaitu tak silap aku daripada 1 hingga 4 hari bulan tu adalah sesi untuk aku belajar. So aku pergi 4 hari betul-betul lah. And then selepas aku dah lulus, dia panggil internal test, aku tak ingat apa, QR test ke apa benda lah. So dalam test tu aku lepas dan aku diberi tarikh 10 hari bulan 8 untuk menduduki ujian. But apparently 2 minggu ke seminggu sebelumnya tu dia orang call sebab ada kosong. Test aku tu ditarik ke 3 hari bulan 8, so awal seminggu. So kalau ikutkan jenis daripada bulan 7, bulan 5 tu sebenarnya dalam 2 bulan setengah macam tu lah. Unfortunately sebab dia ada 2 bahagian, bahagian kedua aku gagal dan bahagian ketiga aku lulus. So aku kena repeat lah. Dalam bahasa mudah dia kena repeat lah. So aku expect repeat itu akan ambil masa yang lama juga. Tapi alhamdulillah, tarikh repeat aku tu adalah 2 minggu selepas 10, ya bukan 10, 17 hari bulan Ogos. Kenapa bukan 10? Sebab untuk 10 hari bulan tu dia orang dah tak boleh nak strike in nama aku sebab dia dah submit ke JPJ. Kak Syah, aku pergi menduduki untuk bahagian 2 ujian pada 17 Ogos. Alhamdulillah lulus. Sebab test tu tak lama pun, tak sampai setengah jam, tapi proses untuk test tu yang lama. So tak apa, tu pun aku akan cerita kemudian lah. Okay, daripada segi harga untuk akulah, yang aku tak pasti kalau yang nak exam tu, nak duduki exam ambil LL, aku tak pasti harga berapa sebab aku pun tak ingat. Tapi untuk aku yang dah mempunyai lesen D dan lesen B tu, apa yang aku perlu buat adalah untuk menghidupkan lesen LB full. Dia ada dua cara. Cara pertama, minta sekolah memandu buat, which is bagi aku tak praktikal dan agak mahal. Kedua adalah pergi sendiri ke JPJ. Dan cara ketiga, sebenarnya bukan dua cara, tiga cara, korang log in ke portal MySikap JPJ, register dekat situ, and then korang boleh pahal. Lori usah. So korang boleh mendaftar kat situ. Tapi bila korang dah register apa semua, in the end korang still tetap physically kena pergi ke JPJ. Tapi pergi JPJ tu tak teruk sangat lah, tak perlu nak isi borang apa semua. Korang just bawa 2 keping gambar ke, 1 keping gambar beg dan putih untuk JPJ. Korang pergi je ambil gambar kat kedai gambar tu, bagi tahu untuk lesenan dia, tahulah nak pergi gambar yang mana. And then dengan slip pembayaran lah, yang korang buat pembayaran online, settle, korang bawa kad tu, kad lesen L tu, pergilah ke sekolah memandu. Aku lebih advice untuk korang buat sendirilah lesen L tu sebab kos dia baru RM40. Sebab kalau korang pergi ke sekolah memandu untuk tolong buat L tu saja pun, dia orang dah charge lebih kurang RM400. So kalau kata korang minta dia orang buat L untuk korang dan juga untuk belajar mandu dan ambil lesen,
korang kena bayar lebih kurang RM1,000 lebih lah, plus dengan service tax. Tapi macam aku, aku cuma bayar dalam harga RM600 plus lah, RM620 kot, tak ada aku dalam service tax dia. So jimat lah RM400 dengan korang keluarkan RM40 dan bersesak dekat JBJ lah. Itu je lah, tapi RM400 geng lepas bulan motor aku ni. Habis kat situ pasal pembayaran. Pembayaran pula boleh dilakukan dua kali. Kalau korang nak, korang tak nak, korang banyak duit, korang bayar sekali je lah, ikut korang. So dia punya payment term dua kali. And macam aku repeat, lepas dah tahu result repeat tu, aku kena tambah lagi RM100 lah, untuk menduduki semula ujian. Total aku keluarkan itu hari kat RM700 juga lah. Tapi ni terpulang kat, dekat kita masing-masing lah. Kalau korang terror mungkin korang tak perlu bayar lebih lah. Itu je lah. Seterusnya sesi belajar lah. Sesi belajar aku diberi 4 hari berturut-turut, Alhamdulillah. So 4 hari tu kali aku kan untuk be full lebih mudah lah. Aku cuma perlu pergi tamprin, kira sejam 4 jam pergi belajar. Untuk kelas pertama, cikgu tu akan panggil semua student baru. Dia akan briefing lah jan 2A, 2B dengan 3. 2A adalah sesi korang menceritakan apa yang terdapat pada motor korang dalam keadaan baik ataupun tidak. Yang itu sebenarnya cikgu cerita pun aku tak faham. Aku refer kepada YouTube channel. Aku akan sediakan link YouTube tu lah. Memang aku rasa memang bagus gila cikgu tu punya explanation. Sekolah mandu kat tempat lain lah, bukan dekat SKEM. Naik bukit. Naik bukit. And then sesi belajar mula, dia akan tunjukkan lah litar korang lah, macam mana litar. Setiap litar, bear in mind lah, setiap sekolah mandu litar dia berbeza-beza. Walaupun ujian yang dilakukan adalah sama. Contoh ujian nombor 2, aku perlu melalui TT, aku perlu melalui melalui kon, perlu melalui brake emergency, lepas tu halangan jalan yang bumpy tu, and then selekoh lapan dan selekoh tajam. Memang setiap litar dia memang berbeza-beza lah, sebab berdasarkan kepada saiz dan keadaan tanah dekat sekolah mandu tu lah. Macam sekolah tempat SKM ni aku suka sebab dia punya litar memang pendek dan straight forward. So tak payah nak pening-pening nak pergi mencari lah dia punya litar-litar tu, nak kena hafal semua sebab dia memang straight forward. Yang ketiga adalah macam ujian jalan raya lah. Dia akan test untuk kita melalui traffic light, akan test kita untuk berhenti di persimpangan dan juga masuk ke roundabout. Itu sahaja untuk ujian 3. Basically dia nak tengok macam mana kita berhenti, kita patuh pada signboard, and then menggunakan signal. So itu sahaja. Memang very simple, very straightforward lah, tak teruk lah. Cuma aku kurang sikit dekat SKM ni, sebab untuk ujian nombor 3 tu, ujian nombor 3 tu, jalan raya tu, aku terpaksa mencari sendiri. Aku bertanya cikgu tu, aku bertanya cikgu ni, sebab dia orang terlupa nak bagi tahu lah. Kalau salah kena marah tau. Adalah satu cikgu yang garang ni, tapi dia memang dia marah tu untuk kita ingat lah. Tapi yang lain-lain tu, cikgu-cikgu lain tu, kau boleh tanya dia orang. Dia orang happily will explain to you lah. Aku rasa itu sajalah aku punya journey aku lah. Journey aku dalam mendapatkan lesson before. So Alhamdulillah, selepas repeat satu kali, aku lulus lah ujian tu dengan cemerlang. Cemerlang ke? Dah repeat. Sepanjang aku belajar kat sana pun, aku ada kenal lah beberapa kawan-kawan baru. Sempoi lah kat situ. Kenapa aku suggest korang lah untuk pergi ke SKEM ni? Satu adalah queue dia tu memang cepat. Kedua, litar dia tu bagi aku agak mudah. Dan harga dia pun aku rasa berpatutan, dan dia pun hampir agak-agak dekat lah. Siapa yang tinggal di area Gombak, Taman Melawati, Ampang, KL, itself, Sentul, aku rasa memang korang boleh datang ke sini lah. Aku tidak dibayar oleh SKEM, tapi aku berterima kasih lah kat dia orang. Dia orang punya cikgu-cikgu kat sana, bantuan dia orang, sehingga aku dapatlah lesson be full ni. Korang boleh tinggalkan komen kalau korang nak tahu apa-apa pasal jenis aku ni. Dan kalau korang nak berkongsi juga korang punya pengalaman, ataupun korang ada tempat yang lagi best daripada SKEM ni, korang boleh share. So bagilah kontak sekali, so bolehlah kawan-kawan lain tu kontak juga kan, so dia orang dapatkan comparison. Kadang-kadang benda ni baik untuk aku, belum tentu baik untuk korang. Kesimpulannya, tempoh yang aku ambil untuk settlekan ataupun untuk dapatkan be full ni adalah dalam 3 bulan lah. 3 bulan. Kos dia adalah hidupkan L bagi yang dah ada lesen mandu atau lesen
motosikal. Hidupkan L tu berharga dalam RM40. Tapi subjek lah, kalau kata korang tak ada lesen, nak kena duduk exam apa semua, mungkin lebih mahal. Yang kedua adalah untuk bayaran kepada sekolah mandu, RM600. Dan untuk L dan juga bayaran untuk sekolah mandu tu, korang boleh buat sekali, korang boleh minta sekolah mandu buatkan, tapi harga dia lebih mahal lah. Macam kes dekat SKM ni, dia minta dalam harga RM1,000, RM400 lah untuk buat L tu saja. Which is bagi aku, kalau boleh jimat kenapa nak membazir, betul tak? So sebab tu aku pergi buat sendiri, baru RM40. So aku dah jimat lebih kurang RM360. Dan yang ketiga adalah sebab aku repeat, aku gagal, so aku kena tambah RM100. Benda ni ikut korang lah, nasib korang lah. Kalau kata korang lulus, dah tak perlulah bayar 100 tambahan ni. Gagal macam aku, barulah korang perlu tambah untuk bayaran RM100. Dan yang bayaran terakhir sekali adalah di JPJ, bayaran untuk tambah kelas. Tambah kelas iaitu RM hanya RM5. RM5 je, geng, untuk tambah kelas lah. Tambah kelas kepada B full. Sebab lesen aku, aku hidupkan selama 5 tahun. Aku ingat macam aku nak tambah lah untuk 5 tahun juga. Tapi sebenarnya itu hanyalah untuk pembaharuan lesen. Kalau kata nak tambah kelas, hanya RM5 sahaja. So in total, untuk aku punya spending untuk dapatkan lesen B full ni adalah RM745 lah. So itu saja, geng. Aku harap video ni dapat membantu korang lah, siapa-siapa yang nak mencari, nak tahu antara kos-kos dan apa yang perbelanjaan yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan lesen B full ni. Macam aku, ini adalah harga kos untuk buat lesen B full di SKEM Gombak. Di tempat lain, di negeri lain macam Terengganu ataupun di negeri Kedah, mungkin bayaran dia lebih murah. Aku rasa dalam RM400-500 dah boleh dapat. Mungkin di tempat-tempat lain, even di Klang Valley pun, mungkin harga dia lebih mahal. Aku rasa range dia antara tempat-tempat lain tu, antara kalau dalam KL antara RM500 hingga RM700 hingga RM800. So bergantung pada tempat korang pergi juga. So kalau kata korang tak kisah pasal nak keluarkan duit sampai RM700, RM800 hingga RM1,000 pun, itu pilihan masing-masing lah. Korang boleh pergi mana-mana korang buat. Yang penting bagi aku sebenarnya, bayaran tu of course bagi aku amat penting lah, dia punya faktor kewangan. Tapi yang penting lagi satu, ia adalah untuk berapa lama untuk kita buat lesen tu lah. Sebab bagi aku, kalau terlalu lama sangat pun tak best juga. Sebab macam kes aku, even sebulan gap pun aku dah goyang lah tau. Sebab korang dah habis, lepas tu nak tunggu waktu ambil lesen tu gap sebulan, 6 bulan, 7 bulan. So kadang-kadang korang dah lupa track dia macam mana, litar dia macam mana. So benda-benda tu akan mempengaruhi lah. Oh, aku lupa nak tambah lagi satu. Dekat SKEM ni ataupun mana-mana sekolah mandu lah, tapi macam aku cakap ni SKEM specifically, kalau katakan korang tak yakin sebelum hari ujian tu, beberapa hari sebelum tu korang boleh call SKEM ataupun korang pergi, boleh pergi terus kat sana. Korang cakap nak buat refresh. So refresh tu dia akan bagi korang untuk test litar balik lah, untuk refresh balik. Bayaran yang dikenakan adalah RM35. Aku hari tu aku nak pergi buat, aku dah tanya dia orang, tapi aku macam tak sempat. Tapi itulah bayaran yang dikenakan di SKM. Di tempat lain mungkin bayaran dia berbeza, korang kena check sendiri dengan sekolah mandu korang. So itu sajalah, guys, as a summary. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dan ajak korang-korang untuk subscribe kali channel aku ni lah. So assalamualaikum.